Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam keindahan dan kedamaian dari Mak Long di Kuantan Pahang. So, semua orang buat hai-hai gitu. Okay, semua orang hidup lah tandanya sebab boleh bertemu lagi. Alright, hari ini kita nak share tentang topik yang saya kira paling hangat lah bila kita sebut TASCA lah. Kan tadi Kak RPH lah. Kalau TASCA, RPA ni antara topik paling hangat kan? Kalau kita nak bergosip pun RPA. Kalau kita pergi KAP pun RPA, masalah lah, apa benda, semua RPA kan. RPA ni macam makanan kita lah dalam bidang TASCA, betul tak? Betul? Betul. So, hari ni saya nak sedikit, nak tanya sedikit lah, kenapa join bengkel RPA Bermakna ni? Kenapa? Boleh guna chat, boleh bercakap, mana-mana lah. Kita borak-borak dulu. Why? Assalamualaikum. Salam. Saya join program ni sebab insyaAllah akan datang saya nak buka TASCA. Alhamdulillah. Jadi saya dah ambil khusus ujian permata baru ni kan. Yang pertama kali secara online. Dan nak dapat ilmu lah daripada Puan Ros untuk bagaimana RPA TASCA apa semua kan. Jadi itulah tujuan saya join program ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, ramai orang yang ada impian lah. Impian besar tu Hasidah insyaAllah. Dimudahkan ya untuk buka, maklum doakan dan berjaya lah untuk buka TASCA. Okey, orang lain boleh, seorang dua ke, siapa nak check pun boleh, nak tambah ilmu lagi. Ya, yeah, apa lagi, ada yang lain tak selain nak tambah ilmu? Tak ada? Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yati. Saya untuk apa, sebelum ni saya guru tadika, so sekarang saya bawa alih, ambil alih untuk TASCA. So saya nak macam mana, nak tahu macam mana buatnya RPA dengan RPH kan lain sikit kan. Sikit je lah pun kalau kena ada. Lain sikit je lah. Betul. Terima kasih Hayati. Bagus ya. Sudah ada macam dulu tadika TASCA. So tahu ya bila saya dulu pun mula mula dengan TASCA. Kemudian baru pergi tadika sebab maklum nak faham spektrum kanak-kanak. Nak tahu tentang kanak-kanak. Spektrum kanak-kanak adalah 8 tahun ke bawah pendidikan awal kanak-kanak. Kalau kanak-kanak 18 tahun, untuk pendidikan awal kanak-kanak ikut dia punya definisinya adalah 8 tahun ke bawah lah. So saya bermula dengan TASCA, baru pergi tadika. Macam Hayati, tadika, buat TASCA. Yang mana-mana lah. Tapi yang penting kita sebenarnya tahu spektrum tu ya. Bila lahir hingga 8 tahun. Untuk pendidikan awal, sebaiknya lah supaya kita memahami kanak-kanak awal. Kanak-kanak awal. Okay. Terima kasih. Lagi ada lagi? Ada lagi? Tak ada, semua orang nak belajar tentang RPA je lah ya. Okey, sebelum saya buka PowerPoint saya nak tanya satu soalan saja dan kamu kena jujur eh. Jujur dengan soalan ini sebab daripada kejujuran kamu lah ya, insya-Allah kita dapat jalan penyelesaiannya. Sebab ya, kalau kita membuat sesuatu servis macam maklum memberi ilmu, servis. Macam kita kat TASCA kan beri servis, tadika memberi servis. Servis kita mesti menyelesaikan masalah orang. Kalau tak, orang tak hantar anak kat kita lah. Macam Asida, kalau Asida nak buka TASCA, cari apa masalah orang. Siapa nak buat bisnes, carilah masalah. Banyak masalah lagi banyak bisnes. Okay, contoh maklum buat bisnes dengan mengajar RPA. Sebab ramai orang ada masalah tentang RPA. Didapati ramai orang ada banyak masalah berkaitan RPA. Setuju? Setuju. Okey. Kalau setuju, maklum nak kamu secara jujur keluarkan semua permasalahan itu. Supaya saya boleh bantu kamu dengan tulis di chat pun boleh, bercakap pun boleh. Mana-manalah. Okey, siapa nak share boleh, kalau tak bercakap. Okey. Boleh? Siapa nak mulakan? Apakah masalah yang anda hadapi dalam menyediakan RPA atau RPH? Sama je. Kalau kat tadika RPH, kalau di TASCA RPA. Tapi saya, di sini saya menggunakan RPA sebab saya fokus pada RPA. Tapi dia sama je. Cuma standard dia lain-lain sikit lah. Perkembangan dia lain sikit je. Okey, boleh maklum dapatkan sedikit maklum balas apa masalah berkaitan dengan RPA? Saya ambil masa yang lama untuk ni sebab ini penting sekali. Sebab di akhir nanti insyaAllah akan diselesaikan masalah kamu. Okey, siapa nak share?
Maknanya kalau tak ada, maksudnya kamu tak ada masalah. Ha? Janganlah takut. Kalau Zita tak kata apa pun kerja dia. Ha? Okey, siapa? Ha? Aspar. Ya, boleh Aspar. Saya ada masalah macam kita nak buat satu aktiviti. Mm-hmm. Kalau boleh, sebenarnya saya guru tadika. Tadi saya tersilap angkat tangan. Eh, tak apa. Aktiviti yang dia memberi impak pada anak-anak ni. Yang ada impak. Selalunya merasa macam mana dia, tu? Yang dah buat sekarang ni macam mana? Contoh kalau macam aktiviti menampal tu kan. Kenapa rasa macam budak tak teruja sangat ni? Kadang-kadang okay. Tak pasti. Sebenarnya maksudnya involvement tu kalau boleh kita nak ada banyak involvement dengan budak. Okay. Tapi kalau takut macam kita yang tolong siapkan. Betul-betul saya faham. Kadang-kadang cikgu stres kan sebab cikgu nak hasil, lelah cikgu yang buat. Proses entah mana, hasil tu cikgu pula buat. Yeah, so, but benda tu jadi tapi kita punya perasaan tu ada perasaan apa? Ya, kita tak puas hati dengan apa kita punya. Ya, betul. Kita tak puas hati. Bagus. Sebenarnya perasaan tak puas hati tu kita kena raikan juga. Ya, itu masalah. Kita selalu mengenepikan perasaan. Perasaan tu perlu diterima. Diterima tu. Terima perasaan tu kerana perasaan tu menunjukkan ada sesuatu yang tak kena. Ya, bila kita terima perasaan tu, baru kita boleh explore feeling kita dan explore, kita boleh meneroka mengapa kita rasa macam tu. Macam sekarang saya macam faham, saya kata kadang-kadang apa perasaan Hasfalela bila saya macam faham je. Saya suka. Rasa lega sikit kan? Rasa lega sikit. Okay. Ini antara sebab jugalah yang saya kaitkan terus ya. Bila kita bekerja di taska, sebenarnya kita perlu ada tempat untuk kita meluahkan masalah kita, betul tak? Sepatutnya kalau cikgu lah, kita ambil cikgu lah, panggil cikgu sekarang, kita kena memberi masalah kita kepada siapa? Penyelia. Ya. Nasib penyelia tak ada ke sini. Kalau tak ada penyelia, kita luah kepada siapa? Siapa ni? Kawan. Kawan? Ataupun yang lebih bertanggungjawab? Bos. Ataupun siapa yang atas pada kita lah ya, sebenarnya ya. Sebenarnya. Okay. Ini adalah antara masalah yang saya kaitkan terus lah. Jawapannya senang je. Sebab itu di taska, siapa yang jadi pengusaha penyelia ni, dia kena ada orang yang ada ilmu. Untuk apa? Ilmu untuk apa? Untuk empowering, memperkasakan orang bawah dia. Leadership. Kalau tidak, ini yang masalah utama RPA saya tengok. Bukan kadang-kadang saya cakap umum ya, kadang-kadang kita saling menyalahkan, pengusaha menyalahkan pekerja, penyelia menyalahkan. Tetapi sebenarnya pekerja ni, pada saya lah pandangan maklum dari segi, maklum buat kajian ya tengah RPA ni dalam SKM4 maklum. Kita boleh tengok lah maklum punya e-book. Sebab bila maklum jadi jurulatih, selalu buat bengkel-bengkel dan juga KAP, dulu KAK, saya daripada KAK ya. Banyak sangat saya cakap ya, orang komplain pengasuh tak reti buat RPA. Pengasuh malas ya, saya cerita apa yang dah umpat dengan kamu. Pendidik ni malas, tak dengar cakap, tak buat RPA, tak buat aktiviti, bla 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 bla. Ya. Pada saya lah ya, kalau kita sebagai ketua, kita kena melihat punca, mencari punca masalah. Kenapa dia malas? Kenapa dia tak buat? Kenapa dia rasa macam tak ada hasil tadi, rasa tak sedar hati apa benda. So kita kena explore ya, apakah punca, mencari punca. Puncanya. Sebenarnya bukan orang malas saja-saja sebenarnya. Kenapa orang tak buat? Bukan orang tak buat saja-saja. Contoh, bila dia ada masalah, dia tak ada tempat nak diluahkan. Dan kalau dia luahkan, orang tu tak boleh bantu dia. Betul tak? Saya tak menuduh siapa-siapa ya. Contoh satu lagi, macam kalau pengusaha tu tak tahu, dia boleh je macam Porozita, Tania, dia buat bengkel. Sesalahnya kalau kamu tak datang, masalah kamu lah pula. Macam tu. Kalau pengusaha dah buat, kamu tak datang, tu masalah kamu. Baru boleh kita salahkan. Tapi kalau dah berbengkel pun, kadang-kadang tak faham juga. Bila kita bengkel 4 jam, kita faham teori, buat sikit. Actually melaksanakan tu, nanti kita akan menemui banyak masalah lain
yang kita perlu bimbingan. Dan dengan kawan-kawan satu lagi, kena ada kerjasama antara pendidik. Ya, jangan bila kita tanya kawan kita, oh, kita macam ada juga pendidik yang menyorok-nyorok buat. Aku buat, tak nak beritahu orang. Tak bagus juga macam tu, ya. Sebenarnya ilmu tu perlu dikembangkan, ya. Perlu dikongsi, ya. Perlu diamalkan dan dikongsi, ya. Okey, terima kasih. Ini jawapan pada ini. Yang mana saya boleh jawab terus, je, terus. Yang lain memang akan berjawab masa nanti saya terangkan bagaimana semualah. Okey, alright. Teruskan. Ada siapa lagi nak bagi? Saya buat aktiviti okey, kata Aksiah. InsyaAllah banyak idea. Boleh tak bagi tips? Bukan nak cerita dalam bentuk penulisan. Okey, langkah-langkah. Okey, saya akan buat nanti insyaAllah. Okey, itu je masalah. Terima kasih, Aksiah. Alright. Siapa lagi yang nak ni? Nak share? Ada masalah lain? Maknanya tadi macam Aksiah kata dia tak jelas langkah-langkah tu macam mana, kan? Ya, yeah, betul? Ha? Okey, jadi kalau tak jelas, perlu diperjelaskan lah. Kena berguru lah. Ha, itu dia. Seguru tu siapa-siapa, kawan-kawan pun boleh. Ya? Macam maklum dalam bengkel, pengusaha pun boleh, penyelia pun boleh. Baca buku pun boleh. Ya? Okay, alright. Kena ada banyak cara lah nak berguru. Okay, lain? Ada feedback lain? Apa lagi masalah bila kamu buat API? Ataupun perasaan. Apakah perasaan kamu? Okay, sebelum tu saya tanya, saya tukar sikit semua-semua diam. Bila sebut API, apa perasaan anda? Typekan perasaan anda dulu. Typekan. Suka ke? Stres ke? Ha, typekan. Typekan semua perasaan. Eh. Sekarang tukar kepada perasaan. Bila saya kata, mari kita buat RPA. Mari kita merancang RPA. Mari kita berpik RPA. Apa perasaan anda? Bila sebut kata RPA je, perasaan apa? Type. Ha, boleh type kat situ. Dekat chat. Confused. Kadang stres, kadang seronok. Surya kata. Okay, lagi? Orang lain? Malas nak buat. Joan kata malas nak buat. Bagus, terima kasih. Lagi? Lagi? Kadang stres, kadang seronok, kadang stres, tak capai apa ni. Tak capai target yang nak. Kadang-kadang semangat. Tak suka tulis RPA, buat aktiviti okey. Teruja tapi takut kanak-kanak tak bagi respon. Okey lagi. So banyak perasaan-perasaan ni adalah negatif. Eh? Perasaan negatif lah. Ada juga seronok tu positif lah. Tapi banyak yang negatif. Aktiviti ada tapi nak uraikan dalam RPA macam mana. So macam mana perasaan tu? Pening. Sampai pening kepala, stres. Jangan sampai darah tinggi sudah. Ya, ini banyak perasaan-perasaan yang negatif. Ya. Okay, alright. Okay. So, saya dah dapat sedikit perasaan dan masalah lah. Satu masalah tak reti nak tulis. Lagi masalah nak dapatkan pelibatan ya. Ataupun involvement. Pelibatan kanak-kanak ya. Supaya aktiviti tu lebih menarik minat kanak-kanak lah ya. Okay. Stres nak buat RPA tapi seronok ajar anak-anak. So dia nampak kat situ. Buat RPA tu susah. Dia kata stres lah. Tapi nak ajar tu seronok. Okay. Okay. Nanti kita akan selesaikan. Alright. Ada lagi? Okay. Sekarang saya nak buat satu exercise. Semua orang gosok tangan dia macam ni. Rasa tak panas. Letak kat pipi. Wah, sekali lagi. Letak kat mata. Ah, bagus tak? Okay, letaklah kat mana-mana. Bagi panas. Okay. Kita semua ada tangan kan? Maknanya tangan tu boleh bergerak, masih hidup kan? Sebab tangan bergerak, masih hidup. Okay, saya nak buat satu exercise. Sekarang ni kamu ukur tangan kamu ni. Okay, look. Letak macam ni, ukur. Sama tak tangan kita? Size tangan. Sama kan? Kena wajib. Sama? Sama? Ada orang tak sama tak? Mungkin ada orang tak sama. Panjang sikit, pendek sikit, tak ada. Semua sama ya? Semua setuju? Okey, sekarang saya nak buat latihan. Okey, dalam minda kamu, kamu fikirkan tangan, tangan satu tangan, saya guna tangan kanan lah. Tapi kat situ kiri, saya gunakan tangan kanan. Saya rasa tangan sangat tangan kanan saya lebih panjang. Okey, dan saya merasakan dalam hati, saya yakin dia panjang. Contoh saya cakap macam ni, panjang, 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 panjang. Sampai saya yakin. Saya fikir panjang dan saya yakin. Ya. Kemudian saya ukur. Kamu semua buat? Buat macam ni. Panjang, 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 panjang. Noaina?
Ambil tangan kanan ke kiri, tak kisah panjang. Sampai kamu fikir ianya panjang dan kamu yakin yang ianya panjang, kemudian ukur. Saya punya panjang sikit. Janganlah panjang sangat kamu lari, kan terkejut kan? Ada nampak tak dia panjang sikit? Nampak. Ada siapa yang tak dapat? Nampak. Kalau tak dapat, buat balik. Sehingga kamu yakin. Kamu kena fikir yang ianya panjang. Dan kemudian yakin yang ianya panjang. Kemudian baru ukur. Nampak eh? Nampak. Okay, okay, sekarang ni macam mana nak pergi sama? Dah cacat dah kita ni. Kita fikir balik sama. Sama, 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 sama. Dan kita ukur balik. Ia jadi sama kan? Dapat tak? Kalau tak dapat, maksud kamu tak fokus. Okay, lepas tu kita buat pendek pula. Kita kata tangan yang sama ya. Tangan yang sama yang kamu buat pendek ya. Yakinkan ianya pendek dan fikirkan ianya pendek. Pendek, 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 pendek. Nampak tak? Ah, Nurul. Najwa macam terkejut dengan tangan dia pendek. Okay. Alright. Sekarang samakanlah balik. Nanti cacat kita. Okay. Sama, 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 sama. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, mari kita reflect sebentar apa yang berlaku tadi. What happened? Kenapa tangan kita yang sama ini sekejap panjang, sekejap sama, sekejap pendek? Why? Sebab mindset kita. Yes, it's your mindset. Lagi? Terima kasih. Fika, lagi? Apa yang kita percaya. Yes, apa yang kita percaya, yang kita yakini. Eh? Kita fikir dan kita yakini itu yang kita dapat. Okay, kalau dalam Islam ada hadis Qudsi kata ya. Aku adalah sangkaan hambaku. Allah kata, aku adalah sangkaan hambaku. Kalau kita sangka sesuatu tu, itulah yang kita dapat. Sebab kita sangka RPA ni stres, memang stres lah. Kalau kita sangka RPA ni susah, memang susah lah. Kita rasa orang tak boleh bantu kita, memang tu lah. Kalau kita rasa pening, memang pening lah kita dapat. Nampak? So now, I would like you all to tukar apa yang kita tulis tadi. Kalau pening, tukar apa? Kalau takut, jadi apa? Lawan takut apa? Berani. Lawan takut adalah berani. Yakin. Yakin berani. Sebenarnya. Bukan berani, yakin. Yakin. Kalau yakin boleh. Yakin. Okay, kalau kamu stres, tulis itu apa? RPA, seronok. Lepas ni kalau dengar RPA, senyum. RPA adalah peluang. Bukan masalah. Tulis tu. RPA adalah peluang. Semua orang tulis. RPA adalah peluang. Bukan masalah. Eh? Contoh maklum boleh peluang buat duit. Contohlah senang faham. Masalah orang, RPA menjadi peluang bagi maklum untuk buat duit. Contohnya mencari rezeki lah. Contoh. Tapi sebenarnya bukanlah itu saja untuk menyebarkan ilmu. Tapi nak bagi faham eh. Okay, semua orang tukar sekarang. Tukar sekarang. Tukar sekarang apa yang kamu tulis negatif tadi, tukar kepada positif. Sebab apa yang negatif tu, itu yang kamu akan dapat. Kalau kamu tak bertukar sekarang, sampai ujung itu yang kamu dapat. Ya, kalau kamu stres, tulis apa? Tenang. Sebut kata RPA je tenang. Kalau takut, yakin. Kalau pening apa? Sihat. Apa lagi? Ha? Tulis perkataan tu. Ubah, ubah. Siapa yang type tadi, ubah perkataan tu kepada positif. Ya? Boleh? Semua orang tak ada. Yakin lagi. Banyak lagi. Semua tak ada. Okey, ada dah. Okey, saya yakin anak akan bagi respon. Tadi kata, dia kata kanak-kanak tak bagi respon. So insyaAllah Atika akan dapat ni di hujung ni. Dan minggu depan hari Isnin, kalau ada yang start rakyat hari Isnin, you akan dapat benda tu. InsyaAllah. Tenang, RPA seronok. Tenang, adalah peluang. Okay. Macam mana rasa? And I can see your face ya. Waktu Puan Rosita kata buka muka ya. Sebenarnya bila kita mengajar online, pada saya, saya sangat suka online daripada face to face. Sebab online lagi dekat walaupun jauh. Bila face to face, saya jauh. Ini saya duduk sebelah-sebelah je. Tapi physically kita jauh. Saya nampak reaction muka kamu berubah sekarang. Daripada tadi. Hanya dengan menukar mindset. Betul tak? Nampak muka tu ceria sikit. Linda, Hazwani, Hayati tersenyum, Hazira tersenyum. Najwa pun tiba-tiba tersenyum. Misha nampak ceria sikit.
Joanne ni semua nampak. I can see the reaction. Sebab tu elok kita buka muka. So kita nampak. And then bila kita nampak reaction sebagai guru, macam kamulah. Kalau tak ada pelibatan kanak-kanak, seronok tak mengajar? Tak. Jadi kamu tolonglah maklum hari ni. Kalau kamu tak buka, kamu tak faham lah. Tak kerti nak ngajar kan dia. Ya, faham kata gitu ya? So kena buka lah muka, bagilah respon ya. Supaya kita melalui proses pembelajaran yang apa? Yang lebih pelibatan daripada dua hala lah. Dua hala, yang penting dua hala tadi ya. Okay, alright. Dah faham ya? So ini yang pertama sekali. Pertama kita kan, dalam hidup ni, kalau ada masalah, jangan anggap masalah ni masalah sangat. Masalah itu adalah peluang sebenarnya. Kalau macam sekarang, tak tahu RPA, untuk peluang kita belajar dan meningkatkan lagi prestasi kita. Caranya banyaklah. Baca buku, pergi bengkel macam ni, tanya orang, Google, whatever lah. So kita, bila kita tahu kita kurang, kita kena menambahlah. Dari situ proses tu kita dapat pahala juga. InsyaAllah ya, kita dapat pahala. Dan kita meningkatkan kualiti taskar kita. InsyaAllah bos pun happy. Merapatkan hubungan. Mungkin insyaAllah tahun ni dapat bonus. Mana tahu. Ini kita sibuk dah bonus. Tapi prestasi tak meningkat-ningkat. Kesian pengusaha. Ya? So kalau kita nak sesuatu, kita kena sama-sama menggembeling tenaga. Ya? Bersama-sama untuk bekerjasama mengembeling tembaga, maknanya kumpulkan tenaga yang ada untuk memacu kekuatan ke hadapan, untuk meningkatkan kualiti dan profesionalisme kita. Boleh? Setuju? Setuju. Okay, alright. Sebelum saya mulakan sesi seterusnya yang RPA lah, saya tanya sekarang apa anda rasa? Perasaan? Semangat. Semangat, alhamdulillah. Saya tak cakap kuat-kuat pun, cakap slow je, semangat juga eh. Okey, lagi. Lagi teruja. Okey, lagi rasa apa? Rasa excited nak dapat tip baru. Oh, excited. Ada rasa damai sikit tak dalam. Ya, alhamdulillah ya. Syukur kepada Allah. Sebenarnya perasaan-perasaan ni adalah anugerah juga ya daripada Tuhan kepada kita. So kita kena terima perasaan ni dan mensyukuri kepada pencipta yang memberi perasaan tenang ini. Alhamdulillah. So saya pun tenanglah kalau kamu dah tenang. So mari kita layari proses belajar tentang RPA ni dengan tenang. Boleh? So saya nak share. Ada soalan tak setakat ni? Sebelum saya mulakan PowerPoint saya. Tak ada. Okay. Okay. Sekejap ya. Saya nak share. Kenapa? Oh dia banyak ni. Sekejap ya. Right. Ya. Okay. Okay, ini saya punya ni. Nanti saya boleh bagi dalam grup lah. InsyaAllah. Kemudian ni saya bagi nota-nota ni selepas ni lah. Okay, kita dah bincang. Ni kita dah buat. Okay, up. Sedikit lah pengisian sedikit lah. Ya. Yeah. What you focus on grows, ya. Yeah? Kalau ini adalah a quote, ya, yeah? Yang unknown quote, saya tak tahu siapa yang cakap, but it's a famous quote, ya. Yeah? What you focus on grows, ya. Yeah? Kalau kita fokus pada negativity, benda tu makin teruk, makin teruk, makin teruk. Tapi kalau kita fokus pada positivity, benda yang baik, kebaik macam pokok, ya. Yeah? Hari-hari kita fokus, saya sekarang tengah mood, mood menanam ni. Hari-hari tengok pokok, dia akan berkembang, insyaAllah. Dia akan blooming, ya? Ya, insyaAllah. So, what you focus on grows. So, be careful what you focus on. Ya? Yeah? Alright? RPA dan peluang. So, apa peluang yang RPA bawa pada kita? Kita dapat merancang aktiviti yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak. Ini penting, ya? Eh? Kadang-kadang kita buat aktiviti tapi sebenarnya syok sendiri je. Budak tu pasal tak berkembang pun, duduk takut yang sama. Nanti kita tengok. Kadang-kadang kalau kita buat sesuatu cepat sangat berjaya, itu tandanya aktiviti itu bukan sesuai dengan tahap perkembangan. Eh? Nanti saya akan kupas lagi. Dan kadang kita suka sangat, oh cepat jadi je sebenarnya. Biar dia ada susah sikit baru kita meningkatkan. Ya? Faham? Ia menambahkan pengalaman dan kemahiran kita dalam mengendalikan kanak-kanak. Eh? So bila kita selalu buat RPA, kita buat aktiviti, kita rancang RPA, kita buat aktiviti,
kemudian kita buat refleksi ya. Di akhir tu kita buat refleksi, kita tambah pengalaman kita dan kemahiran mengendalikan kanak-kanak. Kadang-kadang ada orang cakap dengan saya, pengalaman orang tu bergantung, bila dia lama bekerja, dia banyak pengalaman. Sebenarnya tak semestinya ya. Ada orang makin lama kerja, sebenarnya pengalaman dia setakat tu je. Dia tak berkembang pun. Kalau dia marah budak, kadang dia makin marah budak dia. Mula setahun kerja marah sikit, 2 tahun kerja marah banyak, 3 tahun kerja dia jadi apa? Dia temper tantrum sekali dengan budak. Budak temper tantrum, dia pun temper tantrum. Macam orang ada anak juga. Tak ada anak, sabar. Ada anak seorang, kurang sabar. Masuk 3, dia lagi mengamuk. Dia jadi singa terus. Maksudnya dia lebih apa? Dia bukan progress kak, tapi dia regress. Dia makin teruk. Nah, jangan kita anggap diri kita ni semakin hari semakin berpengalaman dan berkemahiran. Tak semestinya. Dia bergantung kepada amalan kita. Ya? Okey, berkongsi pengalaman ya. Bila kita ada ilmu baru kita boleh, dan pengalaman yang berguna baru kita boleh berkongsi pengalaman. Sebab itu kadang-kadang ada orang bila bekerja di taska dia dengan ibu apa mudah aje berborak. Ada orang macam asyik nak mengumpat aje. Sebab sebenarnya you tak ada apa nak kongsi. Yang kita ada benda yang negatif. So kita akan jadi bila you focus on negatif, yang tadi nanti jadi mengumpat ibu apalah. Jadi makin teruk eh. Pahala entah ke mana, dosa yang datang eh. Wa na'udzubillah. Okay, kita nak mahir dalam menulis RPA supaya dan juga menjalankan aktiviti dan membuat refleksi ya. Semua RPA ni ada 3 proses sebenarnya, sebelum, semasa dan selepas ya. Sebelum tu merancang, semasa buat aktiviti dan selepas membuat refleksi supaya profesionalism kita meningkat ya. Bila profesional kita meningkat, kita pun jadi orang yang lebih tenang insya-Allah ya. Kalau kita negatif tu yang jadi kita tak sedar hati tu, sebab manusia fitrah dia mahukan progress. Ya, manusia, fitrah dia, dia punya nature, perlukan progress ke arah kebaikan. Kalau tidak, dia jadi orang yang tak tenang lah. Bukanlah 100% macam tu kita manusia. Tapi orang yang selalu serabut, selalu stres ni sebab dia tidak berkembang. Ya, okay? Pendidik tenang, kanak-kanak cemerlang. Yang pertama sekali, kita kena tenang dulu buat apa-apa. Kalau kita serabut, semua orang dekat kita pun serabut, dia berjangkit. Satu organisasi boleh serabut. Betul tak? Okey, ada soalan tak setakat ni? So, sedia untuk mencapai ketenangan bersama? InsyaAllah. Eh? Okey. Alright. So, apa itu RPA? Soalan dia. Pertama sekali, apa itu RPA? Kita nak tengok ya. Yang di sini latihannya adalah untuk saya. Kamu kena dengan saya jujur ya. Selalu bagi pendapat supaya saya tahu tahap. Sekarang saya nak tahu tahap. Sebenarnya topik saya ni, apa itu RPA? Saya pun kena ada, pertama macam kita buat RPA dengan kanak-kanak, kena ada tahap dia dulu kan? PSA, pengetahuan sedia ada atau kebolehan, tahap kebolehan. So saya sekarang nak tahu tahap kebolehan peserta saya. So apa itu RPA? Ha, jelaskan. Apa pengetahuan sedia ada kamu tentang RPA? Ha, boleh conteng kat sini, boleh guna, cuba guna annotate. Dekat tu ada annotate. Okay, you boleh tulis, boleh lukis, boleh buat teks, guna teks pun boleh. Guna apa-apalah. Cuba tuliskan. Apa itu RPA? Kita guna main-main dekat skrin. Annotate ya. Kalau siapa tak biasa, pergi dekat annotate. Dekat more tu ada annotate ya. Tekan annotate tu dan pilihlah teks ke apakah. Boleh? Macam maklum ya. Maklum boleh guna teks, guna maklum boleh tulis kat sini. Betul. Apa itu RPA? Mana tulis? RPA adalah rancangan. Okey, dia akan keluar kat sini lah. Okey, semua orang lain? Itu macam. Apa tu? Michelle dulu. Tak apa, boleh rancangan. Okey. Lagi? Orang lain? Apa itu RPA? Boleh? Semua orang tuliskan? Rumusan, okey. Surya kata rumusan. Joanne kata kesan. Apa ni? Lesson plan. Lesson dia bukan main. Lesson plan, okey. Lesson plan, yes. Yeah. Joanne dekat taska tadika? Tadika pun. Tadika. Okay, alright. Lesson plan. Okay. And apa tu?
Oh, guru. Apa tu? Rancangan ke apa? Arak du. Apa benda guru? Something guru? Panduan. Panduan guru. Very good. Panduan guru. Ada lagi? Kat chat saya tengok. Ada orang tulis kat chat tak? Rancangan pembelajaran aktiviti RPA. RPA adalah short form pada rancangan pelaksanaan aktiviti. Betul. Okay. So, semua tulis RPA kat sini adalah rancangan pelaksanaan aktiviti dekat chat. Okay, good. Okay. Alright. Boleh ya? So, saya clear? Clear all drawing. Okay. Oh, ni ada Faridah tu ni. Rancangan pelaksanaan aktiviti. Okay, good. Alright, seterusnya. Sekejap saya tutup dulu ni. Baik. Sebenarnya RPA memang rancangan. Dia bermula dengan rancangan. Ya. RPA ni rancangan pelaksanaan aktiviti. Sebenarnya rancangan tu kita buat bila? Kita buat? Seminggu sebelum. Seminggu sebelum. Sepatutnya saya tak tunjuk ni lagi, tak apalah. Eh. Ada berapa RPA seminggu? 5. Ada orang buat 5 lagi? 10. 10. Ada lagi? Ada lagi? Sebenarnya RPA ni kalau ikut JKM, minimum dia 10 satu minggu. Eh. Kalau 15 pun boleh. Maksudnya ada dua waktu kan? Pagi atau petang kan? Kita buat dalam setengah jam satu RPA, betul? Betul. Jadi kalau satu hari kita ada, biasanya kita sediakan dua lah. Dua atau tiga. Eh. Tapi kalau tak mampu buat, buat satu. Panduan kita lah. Jadi kita nak hari ni, maklum nak buat satu, ada SOP akan buat 10 lah supaya kamu mudah. Ya, nak buat lebih boleh. Tapi hari ni maklum akan gunakan buat 10 ya. Saya akan ajar macam mana nak buat 10. Dia kata Mariani kata, Mariani ada ya? Mariani mana ya? Mariani yang Jaafar bukan? Mariani Ahmad kata 10. Saya buat pagi okey boleh. Ada orang buat dua. Saya pun dulu taska saya suka buat pagi dua. Sebab petang kan budak balik dah. Radio balik tengah hari. So saya biasa buat 9.30 ke 10.30 tu. Satu jam tu saya buat dua aktiviti lah. Okay. Buat petang tu macam berebut. Saya setuju. Okay. Right. Okay. Okay. Satu lagi RPA ni. Bila kita buat 10, kita kena buat RPA apa? Fizikal ke? Bahasa ke? Apa ke? Kalau ikut Taska ada berapa perkembangan? 6. Kalau Tadika pun ada 6 tunjang kan? Okay. Jadi kalau kita buat, kita mesti ada apa? Sepatutnya 10 tu dia menyeluruh. Mesti ada 6 perkembangan yang fizikal, deria dan pemahaman dunia persekitaran, kreativiti dan estetika, bahasa, komunikasi dan literasi awal, apa lagi? AMPL, awal matematik dan pemikiran logik, bahasa, komunikasi dan literasi awal. Lepas tu ada asasiah, sosial emosi dan kerohanian. Ini adalah nota saya nantilah. Nanti kita buat, kita akan ni lah. Yang ni saya teruskan untuk bagi umum dulu ya. Kita kena meliputi, maknanya dalam satu minggu tu 10, tapi mesti ada meliputi 6 perkembangan dan ada satu pemakanan at least. Kalau di taska lah ya, tadika saya rasa pemakanan tu tak wajib lah. Taska wajib mengikut sebab apa yang kita belajar hari ini mengikut garis format JKM. Eh. Sebab kita taska tertakluk pada JKM, tadika JPN. Tapi kalau taska mesti ada. Jadi 10 RPA itu mestilah ada fizikal semua tu. 6 tu. Bahasa kena ada dan pemakanan. Jadi kita kena bahagikan lah. Ada cara je. Nanti saya bagi SOP. Saya ada buat kajian dan saya come up with an SOP yang saya akan share hari ni. Ya. Dan saya nak tanya satu lagi, macam mana kamu buat RPA? Okay, bagaimana kamu buat RPA? Mula-mula kamu fikir apa bila buat RPA? Bila buat RPA, fikir apa dulu? Fikir kebolehan ke, pengetahuan sedia ada ke, fikir objektif ke, fikir aktiviti? Tahap umum. Fikir aktiviti tahap umum. Fikir aktiviti okay. Apa yang sesuai. Okay, aktiviti yang sesuai, is it?
Yeah. Ah, okay. Kamu cari aktiviti yang sesuai. Yalah, katakan kita tahulah tahap umur. Biasanya kita tahu kan. Contoh, kalau kat Taska kita ada kumpulan umur yang kita jaga, betul? Ya, yeah, betul. Kalau kita jaga 4 tahun, kita akan, maksudnya tadi kita cari aktiviti dulu. Orang lain? Semua orang cari aktiviti ke? Talita cari aktiviti juga? Tema. Okay, kalau dah tahu tema, dah tahu umur. Biasa tema kita dah set lah bulan tu kan? Contoh sekarang bulan April, tema apa eh? Kalau biasa April? Makanan ke, pokok ke, apa ke? Eh, terpulang pada Talika dan Taska lah. Okay? Okay, kalau kita dah tahu tema, betul, kita tahu umur. Okay, selepas tu kita kena buat apa? Aktiviti orang kata tadi. Subtema. Subtema, okay, kita dah tahu subtema. Okay, apa selepas tahu subtema apa? Tajuk aktiviti ya. Alright, aktiviti. Okay, saya nak beritahu ya, ini kesalahan besar yang kamu buat. Objektif. Pun salah juga. Sebenarnya kesalahan besar dalam kita membuat RPA adalah kita mencari aktiviti dahulu. Yalah, umur kita dah tahu. Tema tadi kan dah set. Subtema kita dah pilih. The next one is not aktiviti ya. Kalau kamu buat ini, terimalah ya. Itu adalah kesilapan yang paling besar. Kalau Mak Saleh panggil major sin in RPA. Dosa besar dia panggil, bukan dosa lah. Maksudnya, bila disebut major sin tu, is like kata-kata yang mengatakan kesilapan besar lah. Kenapa agaknya? Siapa tahu? Why? Saya rasa kita kena fikir apa pengetahuan sedia ada budak-budak itulah in order untuk kita buat aktiviti dia. Alright, saya stop share sekejap supaya saya boleh tengok muka semua orang. Okay, bagus. John N kata yang pertama kita kena tahu tahap kebolehan atau pengetahuan sedia ada. Very good. Yeah, it's the first thing you have to know. Okay, yang pertama kita kena selalu membuat pemerhatian dan kita kena tulis, check dulu. Katakan budak tu baru masuk. Kita tak boleh terus bagi dia aktiviti. Yalah, kita bagilah dia main-main. Kita nak tengok dulu kat mana dia. Ha. Macam saya, takkan terus saja. Saya nak tahu kamu kat mana dulu. Where are you? Okay, lepas kita dah tahu tahap sedia ada dia. Apa yang dia dah tahu? Apa yang dia boleh buat? Apa pengalaman dia? Ya. Jadi apa selepas tu kita buat apa? Selepas ya, pengetahuan sedia ada dan kebolehan, kita dah tahu kanak-kanak 4 tahun. Kemudian kita cari punya tahap dia. Okay, lepas tu kita buat apa? The next step. Objektif. Yes, baru objektif. The next one baru objektif. The third one baru tajuk aktiviti. Okay, kenapa saya kata macam tu? Okay, contoh. Tajuk aktiviti ni hanya alat untuk mencapai apa? Aktiviti ni adalah alat untuk mencapai apa? Objektif. Yes. Ingat eh, aktiviti adalah alat untuk mencapai objektif. Contohlah kalau kita dia punya kebolehan, dia boleh mengoyak. Okay, objektif dia kita nak boleh, kita nak kata apa? Kanak-kanak, kalau kebolehan ni kanak-kanak sudah boleh mengoyak kertas contohnya. Katalah budak 2 tahun, dia koyak kertas. Itu saya ambil kertas ni. Kertas ni koyak. Ya, 2 tahun dah koyak macam ni kan. So kita nak buat apa? Kita nak suruh dia buat apa? Objektif dia? Kanak-kanak boleh mengoyak. Yeah. Ha. Kalau 2 tahun, dia senang tak nak koyak. Dia susah kan macam saya buat macam ni. Dia macam, bukanlah macam kita halus macam tu kan. Ha, jadi kalau objektif dia apa? Objektif dia kanak-kanak boleh mengoyak dengan bimbingan contohnya. Contoh kalau sebelum dia koyak, kita koyakkan sikit kat sini. Nampak kan? Saya sneak supaya dia senang. Tapi kalau macam ni susah kan kita buat ala macam ni. Boleh tak kan? Mirror dia senang. Okay? Alright. Jadi aktiviti dia adalah mengoyak dengan bimbingan. Mengoyak kertas surat khabar itu alat untuk mencapai objektif tadi. Tetapi aktiviti boleh jadi banyak. Selain dia koyak kertas, boleh koyak apa? Tisu. Tisu. Koyak apa? Kupas pisang. Lagi? Lagi? Slow.
Yes, apa tadi? Atika? Kupas telur. Kupas telur. Lagi? Banyak kan? Benda-benda yang mudah lah. Jangan rambutan, susah sikit. Kulit limau. So, all activity boleh jadi banyak untuk objektif yang satu tu. Okay, nampak dah? Nampak? So, activity adalah alat untuk mencapai apa? Objektif. Dan activity, mungkin kamu ada 25 orang, boleh dapat 25 activity. Tak boleh sama. Tak. Sebab itu kreativiti kita. Kita tak boleh ikut orang. Mungkin masa tu kita ada limau, gunalah limau. Kalau ada pisang, baru guna pisang. Kalau semua guna limau, puas pula jadi limau. Masa limau tak ada kan? Mungkin masa bulan 2 tahun baru Cina banyak limau, kita guna limau. Bila ada pisang, guna pisang. Kalau ada buah salak, guna buah salak. Tengok keadaan. So, it's creativity dan juga sesuaikan dengan keadaan. Dengan tempat kamu. Kalau kat tengah tu banyak buah salak. Kalau tak ada, guna telur ke. Dan untuk mencapai objektif ini mudah tak? Satu kali buat boleh tak? Tak boleh. Kadang-kadang dia mengambil masa. Kalau tak boleh tu bagus. Ini tak, oh tercapai, seronoknya. Dah beralih. Kalau tercapai, maksudnya you buat aktiviti dengan mudah. Maksudnya kamu buat aktiviti yang tak sesuai dengan tahap. Budak dah pandai, dah menguasai. Nampak? Sebab itu kalau masa amali, saya juga suka buat amali lah. Kalau saya jurulatih KAP ya. Kalau masa amali, kalau dia suka sangat tercapai, saya kata no. You lagi teruk. Boleh dapat kosong pun amali tu. Sebab kamu mengambil kanak-kanak. Sebab amali kita terbalik kan. Sepatutnya kita kalau taskar kita tengok tu baru ni. Kita buat, kita ambil. Jadi kamu ambil budak yang tahapnya sudah menguasai. Nampak? Nampak tak apa yang saya cakap ni? Okay. Dan bila kita buat. Contoh hari tu kita buat dengan kertas. Kita buat refleksi. Ada yang macam tak boleh. So kita kena buat lagi. Tetapi bila kita buat lagi, budak boring kalau guna kertas saja. This is the creativity. You satu objektif mungkin mengambil 3-4 minggu. Tetapi tukar aktiviti. Baru kanak-kanak tu menguasai. Mula kan kita tulis refleksi tu ada ya. Belum boleh, perlu bimbingan lagi. Yang ni sudah menguasai. Selagi tak semua menguasai, kita boleh tukar aktiviti pada objektif yang sama sehingga semua kanak-kanak kita menguasai. Okay, faham? Okay, boleh saya buat refleksi di sini. Apa yang kamu dah faham setakat ni? Refleksi di sini. Adakah ini cara saya ni agak berbeza atau kamu memang dah buat dan kamu makin faham? Tell me. Sebab saya kena tahu when I ask, this is my reflection pula. Supaya saya, sebelum saya go on, kalau tidak saya shock sendiri ya. Saya mengajar dan shock sendiri tanpa mengambil kira kefahaman. Kamu juga dengan kanak-kanak kena buat macam tu. So can you give me some response setakat ni? Apa yang kamu rasa, apa yang kamu fikir, apa yang kamu nak share? Okay, silakan. Tahu tahap kebolehan kanak-kanak. Apa tu Misha? Tahu kebolehan kanak-kanak. Okay, maksudnya okay, terangkan lagi. Apa Misha? Boleh jelas. Misha kata boleh cakap dia. Boleh jelaskan lagi. Ada yang tulis tahap boleh. Okey, boleh saya tanya. Sebelum ni kamu memang tak buat, ada sedikit kekeliruan di situ kan? Betul tak? Setuju? Saya dapati ini antara major benda yang besar ya. Yang sebenarnya ini paling asas. You kena tahu. Kalau yang ni tak settle, memang tak settle lah sampai ke hujung. Itu yang budak tak teruja lah, budak ni apa, kamu rasa penat lah, dia suruh kita buat lah, kita rasa macam stres lah. Sebab pertama, aktiviti kita tidak mengambil kira tahap. Bukan aktiviti, satu lagi, aktiviti kita tidak mengira tahap dan tidak mengira objektif. Buat aktiviti dulu. Paling silap adalah cari aktiviti dulu. That's the silap paling besar eh. Kalau kamu cari aktiviti dulu, setuju tak cakap saya? Tujuh. Tapi betul tak yang ni ramai orang buat? Hari ni nak buat aktiviti apa sih? Yang paling best tak buat rancangan. Hari ni nak buat apa ya? Tanpa buat aja. Apa yang ada buat. Memang itu bukan aktiviti yang terancang lah. Itu aktiviti orang kata membuang masa sajalah. Bukan membuang masa, mengisi masa lah. Budak-budak tu daripada tak buat apa-apa, isi aja lah. Main bebas lah. Actually it's good also main bebas ni. Apa, bebaskan dia. Kalau macam tu pada saya, lebih baik you bebaskan saja budak daripada you buat aktiviti.
Sebab bila kita buat aktiviti, budak tu lagi tak seronok daripada dia bebas main apa yang dia suka, betul tak? Pada saya, kalau kamu tak rancang, baik tak payah buat. Jangan ambil saya literally. Maksud saya, kalau kamu tak rancang, lebih baik kamu sediakan persekitaran tu macam zaman saya dulu dan kita main saja. Sebab budak dia akan main mengikut tahap dia. Betul. Budak dia bukan main saya saja. Kalau dia tahap dia main air, memang dia akan main air. Tak payah suruh. Kamu hanam pun dia lagi nak. Tapi kalau dia ya, nak betul. Main air, kamu pergi bagi aktiviti yang dia, lain, dia lagi tak suka, lagi dia tak buat. Lagi kamu stres. Berontak. Ya, Nisha? Dia memberontak lah. Yes, kalau dia lagi memberontak. Lebih baik kamu bagi dia, just letakkan persekitaran yang kondusif, let them play free play. Itu lebih berkesan. Tapi free play memang kena ada dalam jadual kita. Permainan bebas, tapi kita kena ada juga structure ya. Mana RPA ni adalah aktiviti yang berstruktur, structured, play. Play yang structured. Satu lagi aktiviti kita mesti play. Tapi kalau kita rancang dia structured, yang dia free play itu unstructured. Dua-dua kena ada. Yang kita belajar hari ini adalah structured play. And the word is play. Satu lagi kenapa budak tak nak buat, kamu buat mengajar bukan bermain. Nanti saya beritahu kenapa. Kamu asyik nak mengajar je. Kalau kamu nak mengajar, kamu pergi mengajar sekolah menengah atau sekolah rendah ke atas. Ya, yeah, sebab jangan budak-budak duduk. Lebih suka bermain. Yes. Dan jangan ingat bermain tu dia tak belajar. Dia belajar bermain. Ya, nanti, tapi kamu selalu buat aktiviti mengajar. Contoh macam ni. Nak koyak kertas pun kata, adik-adik duduk. Ini apa? Kertas. Cikgu ada apa? Kertas. Ya, betul. Kertas. Betul ke kamu buat macam tu? Tak. So, macam mana kamu buat? Surya, macam mana buat? Bagi dia orang kertas. Lepas tu cakap, okey, jom kita koyak. Ya, sepatutnya. Sepatutnya macam tu je. Tak payahlah nak tunjuk bahan dulu. Kalau okay, contoh ni limau, bawa limau. Tanya ni bawa apa? Bawa limau, teacher. Okay, thank you, Surya. Warna apa? Itu soalan yang cuba mas nak jawapan soalan apa tu. Limau ni warna apa? Cuba, Surya. Orange. Orange. Mantap. Lepas tu tengok, duduk ya. Budak tu dah menggepar dah. Boring, dia boring. Boring. Sepatutnya apa yang kita buat? Kita have fun dengan dorang. Kalau yang 4 tahun tu, kita boleh mengajar sikit kan? Macam mana? Mengajar macam mana? Contohnya kalau macam buah tadi tu kan. So kita boleh suruh dia sebut shape. Tu shape apa and colours. Sebab dia dah 4 years. Boleh. Kalau bawah 4 cara, years tu baru. Ya, boleh. Sangat boleh, Surya. Tapi bukan dengan cara mengajar. Kena melalui play dan natural play. Macam mana? It's good. You cakap tu betul, Surya. Boleh saya teruskan ya dengan ni adalah betul cara Surya tu nak mengajar ada shape, ada apa. Tetapi cara tu tak kena. Cara macam mana Surya selalu buat? Selalu pergi dekat playground kan. Playground kan ada shape. So tunjuk dia. Itu shape. Okay, ni shape apa ni? Circle. Bulat je. Tapi saya nak tanya Surya, budak-budak selalunya akan teruja ke nak menjawab soalan Surya? Ke kadang-kadang dia tak tahu je? Teruja? Sebab kita lah menyanyi dulu. Itu lain lah. Maksudnya ada. Maksudnya kalau terus je tanya macam tu. Tak pernah lah terus tanya. Tak pernah. So okay. Satu lagi, contoh kita ambil buah oren dulu. Tadilah kita ambil buah oren supaya kita tak lari, supaya kita faham. Kata dalam situasi buah oren, ya boleh ajar dia warna, boleh ajar dia shape, boleh ajar dia kira buah oren, semua boleh. Tapi macam mana kamu buat sebelum ni kalau nak cerita tentang bentuk buah oren? Macam mana kamu cakap? Just shape. I want to know where you are. Saya tak marah, saya nak tahu where you are. How you do it? Macam mana? Tanya kalau saya tanyalah tak tahulah dia bentuk apa, siapa tahu dia bentuk apa. Terima kasih lagi. Kalau saya akan tanya di persekitaran ni apa yang bentuk sama dengan oren. Itu kalau bentuk kita nak padankan, tapi kalau kita nak beritahu dia bentuk apa, ini yang bentuk apa, macam mana? Kalau dia kena natural play, dia kena natural play. Apa yang kamu buat tadi mengajar? You tanya. Kalau saya pun marah. Macam saya kali ni, saya lain sebab saya adult learning. Apa yang saya buat sekarang? Andragogy. Kamu kena tengok pedagogi.
Dalam buku permata tu ada topik pedagogi. Kamu kena menguasai pedagogi tu. Untuk buat RPA, kamu kena menguasai pedagogi. Ya? 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 Ya. Tadi cakap orang lain. Alright. Sebenarnya, kalau buat orang tadi, tak payah. Kamu bawa je buah orang dekat dia. Katalah nak kupas buah orang kan. Tapi kupas-kupas-kupas kita. Oh, kita sambil kupas tu borak je lah buah orang ni. Warna dia oren, cikgu. Buah ni oren, buah ni. Betul kalau kita nak kira, bagi cikgu satu buah oren, cikgu nak kupas. Kalau dia boleh ambil satu, dia fahamlah satu. Cikgu nak dua lah sebab nak bagi kawan satu. Kalau dia boleh bagi sebuah borak saja secara tak langsung. Setelah kita cakap tu, dia tahu. Tadi kita kata, dua kena dua, dua. Satu, dua. Budak tu memang larilah, cakap tu kan memang larilah. Oh, nampak, you just play. Kalau nak main masak-masak, contoh buat orang main masak-masak, main masak-masak dalam tu berbual, adalah mengenal dan sebagainya. Kalau nak menghidang buang orang, hidang dan dalam tu adalah warna ke apa ke secara tak formal. Kalau nak mengupas, kupas buang orang, boraklah tentang buang orang, ada ulas. Tengok buang orang ni ada sebiji, kalau kita kupas tengok ada ulas. Tengok cikgu buat macam ni. Oh, cikgu kira lah berapa ulas. Cuba kamu kira kan punya. Cikgu punya ada satu, dua, kamu berapa? Oh. Ah, nampak tak? Nampak. So simple. Macam Hasfal Laila tadi cakap. Hasfal Laila, satu lagi ya. Bahan kita kena maujud. Maujud. Kalau kertas-kertas, oren-oren, tak payahlah cikgu nak lukis buah oren. Betul tak? Betul. 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 Lepas tu cikgu warna buah oren. Lepas tu oren tu tak rupa oren. Budak pun confused. Bahan kena wujud. Saya borak-borak dan it's all in my notes. Nanti you baca je. Saya tak suka buat secara formal. Yeah? I just want you all to give out. Yeah? So that I can help out. I know where you are. Okay, satu lagi. Bahan kena wujud. Buah oren kena ada buah oren. Tak boleh gambar oren. Tapi kalau kita nak lukis oren macam mana? Boleh. Siapa yang kena lukis oren tu? Budak. Kanak-kanak, dia ada proses. Dia yang lukis oren tu. Kemudian ketak yang dia lukis, kata hari Isnin dia, kita katalah kita suruh dia bawa oren dari rumah. Katalah bulan 2 lah. Bulan 2 kan selalu tema tahun baru Cina ada banyak oren. Yeah. Kita kata bawa oren dari rumah. So hari Isnin kita suruh dia show and tell. Ini oren saya. So semua orang cerita tentang oren dia. Kemudian dia boleh lukis. Kita letak oren tu depan dia atau yang tak boleh lukis, tekap oren tu. Boleh kan? Tekap kan? Boleh kan? Kalau boleh. Tak boleh lukis, yang mana 2 tahun tu tekap. Yang 3 tahun boleh lakar. Yang 4 tahun boleh lukis. Ikut tahap. Okay, lepas tu buat apa? Lukisan tu juga simpan. Kalau besok kamu nak, kalau 2 tahun kamu nak berwarna, gunalah lukisan yang sama. 3 tahun nak berwarna dengan cat. Dengan span. Guna lukisan yang sama. Kalau 4 tahun kata nak guna brush, guna lukisan dia tu. Bukan kamu pergi print. Lepas tu bila dia cat, sama je bentuk oren kamu. Sebab kamu yang print. Oh. Ini yang benda ni yang Maknoh nampak. Benda ni tak jadi kat Taska. Because you have to remember. Pembelajaran di Taska, tadika, semua pendidikan awal ni tak boleh terpisah-pisah. Dia mesti integrated. Dan dia mesti ada proses. Integrated maksudnya macam kita melukis, ada gabung jalinnya dengan benda lain, macam kena berbual. Macam tadi kan, ada semua benda tu. Dan dia ada proses. Nanti saya bagi contoh. Okay, satu lagi saya nak tanya, siapa sini buat RPA, dia buat web mingguan dulu? Ini satu lagi kesilapan. Kita terus buat RPA satu. Mula-mula kita tak buat RPA dah satu sana. Kita terus buat aktiviti. Salah juga. Dua yang ketiga, salah. Kita terus buat RPA tanpa kita buat web mingguan. Kan kita ada tema bulanan. Tema bulanan. Kita ada. Boleh ni Syazana. Berdengung sebab kalau pakai dua tu dia akan berdengung. Okay. Kita sepatutnya bila kita buat RPA. Yang ni kan kalau kamu nak saya ajar ni 2 hari buat ni. So saya cerita saja untuk 4 hours you get it lah. Nanti you baca je nota saya. Ada semua. Pertama sekali kita ada perancangan tahunan kan, kita dah ada tema tahunan, kita dah ada perancangan bulanan, ada peristiwa contohnya bulan tu bulan tahun baru Cina, ada tema apa subtema.
Okay, kemudian baru kita buat web mingguan. Daripada web mingguan baru kita buat RPA harian. Kita skip terus-terus aktiviti. Jalan tak mana tak pergi ya. Last kali kita expect budak tu faham. So kita yang sesat, kita nak tunjuk jalan kat orang. Itu masalah kita lah. Ya, maklum dulu pun macam tu. Maklum pun tak reti juga dulu. Actually I started sebab saya kerja benda lain dulu. Kerja bidang lain dulu. Baru masuk bidang ni ya, nak belajar balik. So I made a lot of mistake. All this is from my own mistake actually ya. Saya mengaku juga. Tapi janganlah kita duduk dalam silap yang sama bertahun-tahun tu. Kita kena berubah. Okay, faham? Yes kan? Kalau saya nak kamu faham. Siapa tak faham, tanya sebelum saya pergi pada yang lebih serius lepas ni. Kita nak buat. Lebih serius. Nak buat web mingguan dulu. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, sebelum kalau tak ada soalan, saya nak tanya apa yang soalan dan apa yang kamu faham setiap orang. Apa yang kamu faham? Satu-satu. Hayati, apa yang Hayati faham setakat ni? Lagi satu poin. Nak tanya dulu pun tak? Ya, yeah, saya. Okay, kalau macam kan umur budak ada bawah daripada 4 tahun. Uh-huh. So kita macam tak mau bagi macam pratulisan macam kita bagi untuk motor ski dia. Pada aktiviti pada motor ski macam mengoyak, mengumpal kertas dan sebagainya tu kan untuk kasi dia punya masa jari dia kuat kan. Nah, lepas tu macam macam mana kalau kita nak suruh macam dia melukis Melaka tu, just bagi dia menconteng saja. Dia macam ni ya, proses tu penting. Sebenarnya kalau budak dia umur menconteng umur berapa? Siapa tolong saya? Kanak-kanak menconteng umur berapa? 3 tahun. Berapa? 3. 3 tahun online? Sebenarnya as young as 1 year old. As young as 1 year old. Bila budak boleh pegang macam ni ke, pegang dia tak betul lagi pun dia boleh conteng. Tetapi contengan dia menggunakan motor kasar. Dia menggunakan lengan. Dia tak ada bengkok-bengkok lakar, tak ada. Kalau budak conteng setahun tu dia straight je. Because dia menggunakan bahagian yang kasar ni, motor kasar. Cuma dia pegang macam ni ke, pegang even setahun boleh pegang 3 jari. Boleh. Tapi dia macam ni, dia takkan ada pusing-pusing, dia tak ada. Ya. Yeah. Because dia hanya menggunakan bahagian ini sebab yang ni belum betul-betul siap. Saya panggil siap. Still dalam belum ni lagi. Okay. Dekat-dekat 2 tahun atau 2 tahun lebih baru dia ada boleh memulas dan memutar. Baru dia boleh melakar. Baru nak boleh bulat ke. Yang ni boleh mengembangkan fizikal ada. Dan kamu boleh pergi kat YouTube saya tengok. Saya share pasal perkembangan fizikal. Nanti dekat maklum punya YouTube. Ingatkan saya dalam grup kalau saya bagikan topik tu. Nanti dalam grup ingatkan saya akan bagi link tu lah. Okay, saya ada share tentang perkembangan fizikal tu. So lepas tu barulah dia boleh buat bulat. Ada step-step dia boleh melakar. Kemudian dia lebih halus boleh melukis. This process yang masalah budak 4 tahun macam tadi Surya cakap, memang betul ada budak 3 tahun baru mencanting sebab dia tak diberi peluang. Bila dia tak diberi peluang, memang dia lambat. Sepatutnya kalau budak 4 tahun boleh lukis macam-macam. Dia boleh tengok dalam nota dan dalam buku modul pun ada ya. 4 tahun tu boleh lukis macam-macam lah. Kita bermakna lukisan dia. Bila dia boleh lukis, dia bolehlah tulis. Okay, contoh kalau kita lukis bunga kan, ada bulat dan ini ada kelopak. So bulat tu O. Kalau bulat campur satu A. Makin banyak budak menconteng, melakar dan melukis, makin mudah dia menulis. Masalah kita adalah kita tak bagi. Kita selalu bagi kertas yang bercetak. So dia kala je. Dah bagi mereka cuba. Yes. Kemudian kena bagi, yeah, kena bagi dia banyak peluang. Mengikut tahap dia. Kita kena tahu satu tahun kena menconteng. Kena bagi menconteng. Kena tunggu 3 tahun. Lepas tu 3 tahun kamu tak bagi dia melukis. Memang tak boleh lah. Lepas tu 4 tahun expect dia menulis. Sangat zalim ya kita. Sorry, I use the word zalim. This is a lot of stress to the children. Budak-budak sekarang sangat stress. Apa yang dia nak buat tak boleh. Tiba masa dia tak boleh buat, kamu suruh dia buat. That is very, very damaging. Eh? Sangat, sangat merosakkan emosi anak. Sangat tertekan budak-budak sekarang. 4 tahun nak kena membaca menulis. Sedangkan proses tak ada.
Tapi kalau kamu lalui proses yang saya cakap tadi, naturally budak akan menulis. Saya dah try sebab saya dulu ada task katalika juga. Ini dengan anak-anak saya try. Sama juga membaca. Membaca bermula dengan membaca dengan kanak-kanak seusia dia baik. Pupuk minat membaca. Lama-lama dia nak membaca, senang aja. Ini tak, kita tak ada minat, tak ada apa. Kita paksa terus dengan buku yang fonetik. Yang tak menarik langsung. Kena baca buku cerita dulu. Kena tahu perkataan. Just bacakan saja. Kita kena bacakan dulu. Dan yang paling penting, kita kena suka membaca. Sebab budak meniru. Kita suka main handphone, anak kita main handphone lah. Tapi sekarang semua orang, saya pun buat kerja dengan handphone. So be careful. Budak imitate. Okay, alright. Terima kasih Hayati. I answer your question. Adakah saya jawab soalan Hayati? Ya, sebenarnya boleh. Budak sangat boleh. Kalau dia tak boleh lagi, tekak. Dia ada proses je. Conteng, lepas tu tekak, belakar. Lepas tu daripada tekak, dia boleh explore je. Bagi je kertas kosong. Saya bagi kertas kosong je, tak ada nak cetak-cetak. Ni minta kertas kat photostat yang belakang dah guna tu. Ada buku-buku lah. Ni macam, ini buku apa? Ni pendidik punya ni. Yang saya mak-mak ni belakang-belakang ni. Belakang-belakang ni bolehlah guna. Jangan buang. Bagi budak-budak kan. Maknanya dia meletakkan alat tulis tu dekat sudut supaya dia boleh pergi dan lukis. Mungkin dah conteng bila-bila dia suka masa permainan bebas. Masa dia datang pagi ke. Ni kalau dia nak menulis, nak minta dengan kita, payahlah kan. Kena ada sudut untuk dia, sudut untuk dia berkarya tu. Dekat taskar kita. Okay, alright. Soalan bagus, Yati. Thank you. Orang lain? Ada boleh tanya soalan dan bagi pendapat, silakan. Dah pukul 10. Sejam dah kita. Okay, lagi? Ada lagi soalan? Pendapat? Okay, bagi saya point. Apa yang kamu faham setakat ni? Okay. Misha, boleh? Misha? Apa Misha faham setakat ni? Yang something new lah yang you rasa macam, oh, I want to share. Tak ada apa? Siapa nak share? Siapa? Faridah? Faridah? Apa yang Faridah nampak hari ni? Yang baru nampak ke? Yang rasa macam ada sesuatu yang baru ke? Unmute Faridah? Tak dengar. Yang saya nampak memang apa? Guru-guru memang perlu plan apa? Rancangan RPA ni lah. Ya. Betapa penting ni kan. Cuma selalunya orang ingat planning ni ambil masa yang lama dan susah. Betul tak? Ya, betul. Dan ada cara yang mudah. Okay, insyaAllah saya akan sharekan. Ya, itu yang kita nak tu. Saya sebenarnya dah lama lah. Cuma saya tertarik dengan apa yang lebih nampak lebih mudah tu. Kita selama ni Farida, Farida tadi adalah, betul, pengusaha ya? Ha, dia pengusaha. Dia wakil guru saya. Ya, apa tu? Dia wakil guru saya. Oh, okay, good. Okay, selama ni, okay, boleh. Saya replace. Cuma saya nak tanya lah amalan di taska. Buat aktiviti mingguan tak? Buat mingguan. Mingguan. Buat satu minggu dulu, baru buat individu RPA. Saya memang ya? Lesson plan yang lama-lama dulu, kita macam tarikh buat yang baru je kan. Tukar tarikh, kemudian kita nak berbeza untuk lepas. Okay, tapi sebenarnya dia ada cara yang betul. Sebenarnya kita kena buat seminggu dulu dan cuma kita okay. Satu lagi Farida, kita boleh ambil yang lama-lama sebagai reference, tapi kita tak boleh tukar-tukar macam tu. Dia sebab kalau kita ambil buat gitu, itu yang macam tadilah yang tak kena dengan tahap sangat. So ada cara dia. Kita boleh baca macam saya bagi contoh. You faham sebenarnya kita apa-apa kita nak buat ya, apa-apa sajalah dalam hidup ni, bukan PA saja, kita kena faham konsep dulu. Kena faham konsep dulu baru kita boleh buat. Kalau kita tak faham konsep macam ni, kamu punya konsep tentang RPA ni very loose. Bila loose, you tak boleh buat dan dia akan timbul banyak masalah. Bila kita faham konsep, kita boleh buat macam-macam dengan mudah.
Itu faham konsep dulu ya. Jangan kita faham terpisah-pisah, kita tak faham the whole big picture, kita tak nak grab the concept, itu dia jadi susah lah. Cuma, okay? Cuma saya ni nak tahu susunan macam tadi saya nampak kan. Rupanya susunan sequence betul lah, agak berterabur kan tema. Ya, ya, ya. Tak apa. Nanti jadi, kita yang tu saya akan bagi nanti. Jangan risau, saya pun bagi contoh yang sangat lengkap yang you all baca dengan nota dan ni insya-Allah akan faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp saya dalam, kalau tak faham WhatsApp dalam group lah ya, supaya sebab apa, bila dalam group, bila saya jawab untuk seorang, orang lain boleh baca dan faham. Kalau individu, rugilah. Proses tu tak berlaku dalam kumpulan. Eh? Okay, dalam WhatsApp group tu nanti saya buat tu adalah support group. Bila-bila you boleh tanya, tapi saya jawab bila saya ada masa lah insyaAllah. Tapi saya akan jawab lah. Dan kalau ada masalah, tanya saja supaya saya boleh bantu kamu lah. Sepanjang, sampai bila sampai saya, selagi saya hidup lah insyaAllah. Okay, alright. Okay, terima kasih Farida. Okay, orang lain? Ada lagi? Siapa tadi? Asida pengusaha. Saya nak tanya Asida. Okey, apa sekarang Asida ada, apa lagi, apa yang boleh Asida kongsikan ke, nak bertanya ke apa kan? Daripada apa yang Mak Long apa tu share tadi tentang RPA kan? Saya pun baru nampak gambaran sebenarlah bagaimana nak buat RPA. Saya ada tadika juga. Patutlah selama ni cikgu-cikgu tadika saya sangat bermasalah buat RPA. Dan agak ni kenapa sekarang? Boleh share kenapa? Macam tadilah Mak Long cakap konsep RPA tu sendiri tak faham. Saya pun tak faham. Jadi baru saya faham. Sepatutnya RPA ni apa yang kita perlu ada supaya kita dapat sediakan apa tu RPA yang tepat untuk pengisian pada kanak-kanak lah. Dan guru pun tak rasa macam lu apa terputus idea. Aktiviti ada tapi tak kena. Jadi kadang-kadang saya nampak bermasalah di situlah. Biasanya guru-guru masa saya ambil kursus di Taska pun, masa kami nak buat RPA tu pun kami punya apa tak ada sangat mendalam penerangan macam maklum tentang apa ini RPA, macam mana, apa step-step yang kita perlu buat RPA ni sepatutnya. Jadi kami pun masa tu macam semua orang tu lah, kami fikir aktiviti dulu. Jadi masa saya praktikal tu memang ada kanak-kanak yang tak capai matlamat, yang macam saya buat aktiviti tu mereka ignore je. Jadi saya pun stres. Jadi terima kasih lah Mak Long. Sama. Okey Asida, kadang-kadang budak ignore bukan satu, banyak sebab budak ignore. Satu, bahan tak menarik. Betul. Bahan bukan maujud. Ya. Yeah. Okey. Satu lagi tak sesuai dengan tahap ataupun terlalu mudah. Maknanya dia sudah menguasai, kamu dia, bagi yang tu. Dia boring. Ya, dia dah bosan. Ataupun terlalu suka, maknanya dia belum tahap dia. Ataupun dah menjangkau tahap dia, terlalu mudah. Ataupun satu lagi dia tak ready lah. Maksudnya tak ready, kadang tak sesuai ya, dengan masa, tak ready juga. Dan kita, dan satu lagi cara kita bercakap, cara ada banyak lah. So, sebenarnya dalam 4 jam ni saya boleh borak-borak je lah. Kalau nak tambah lagi, tengoklah boleh tanya para kita, kita buat. Kita cuba buat yang terbaik dalam masa 4 jam, tapi nota saya lengkap lah. Cuma untuk mengamal masa buat aktiviti tu another ball game lah. Cuma kamu kena selalu tanya saya lah. Kalau contoh kalau kamu buat aktiviti, kalau kamu boleh rakamkan sikit, tanya saya macam mana nak improve, saya akan bantu insyaAllah. Ya, yeah, sebab 4 hours what you expect. Eh. Tapi saya buat nota saya dengan lengkap lah insyaAllah. Eh, apa yang saya ada tu saya bagi dalam bentuk nota dan dalam ni lah. Okay, sebab kalau buat lama-lama online pun tak boleh. Saya pun penat, kamu pun penat nanti. Kita kena selalu buat tetapi tak, kalau setiap whole day pun panjang sangat. Eh. Okay, untuk kita absorb. Okay, alright. Terima kasih. Okey, ini dua pengusaha. Terima kasih atas kejujuran anda. Saya nak minta pengasuh seorang dua untuk bagi feedback. Pengasuh. Siapa yang pendidik atau pengasuh atau cikgu lah. Cikgu Taska lah saya minta dulu. Cikgu Taska dulu. Siapa cikgu Taska? Najwa? Taska ya? Bukan Tadika? Okey, kalau cikgu Tadika pun boleh. Atika Taska. Oh, boleh bagi feedback. Saya nak tanya lah. Saya ada satu anak ni. Saya dah tengok dia punya PSA nak buat apa tu RPA tu, tapi dia tetap bagi kerjasama bila nak, kalau dia nak makan pun saya kena suap. Macam mana eh? Budak tu umur berapa ya? Umur 4 tahun. 4 so, tahun. Kejap, tapi dia normal ya, bukan OKU ke apa, bukan? Tak tahulah dia macam
dalam dunia dia sendiri pun ada. So nanti kalau saya nak buat aktiviti tu, saya kena fokus kat seorang je. Saya kesian dekat yang lain. Dari segi percakapan ni okey tak? Dia cakap okay, kalau yang macam tu, kamu dah tengok. Nanti boleh, itu yang penting kita bila kita buat pemerhatian ni. Yang ni sebenarnya bila Atika buat aktiviti, sebenarnya itu pemerhatian yang Atika buat. Jadi, kita dah pergi KAP belum? Ada. Okay, kan ada penaksiran, ada pemerhatian dan penaksiran tu. Kita isikan dekat belakang buku permata tu, kan ada tahap-tahap. Lepas tu dia ada bahagian yang dia tulis, apa? Kalau kat belakang ni, buku ni, belakang tu, developmental alert. Maksudnya kalau ada pada setiap umur, 6 bulan, tahu dia ada alert. Maksudnya kalau budak tu, contoh tadi, tak boleh nak kata 4 tahun, bercakap tak apa-apa ni. Okey, kalau 4 tahun tak boleh bersosial. So, kita kena rujuk kepada pakar lah. Bukan kita lah, kita beritahu mak dia, ayah dia, buat perbincangan. Kita tulis dulu ya, kita letakkan senarai pemerhatian kita tu. Dan kita beritahu dia untuk rujuk kepada pakar, ini daripada pemerhatian kita dapati, ini dia panggil pengesanan awal. Kita sudah mengesan ada sesuatu yang mungkin perlu apa intervensi awal. Ya? Itu dalam, ni ada, boleh rujuk balik. Ya, boleh rujuk. Boleh Atika ya? Boleh, sebab kadang-kadang Atika, budak tu bukan masalah kamu dah. Dia belum, dia ada masalah dari segi, itulah, tak, saya tak tahulah dia kena pergi lalui screening. Mungkin autistik ke, mungkin ADHD ke, mungkin ADD ke, macam-macam sekarang ni. Ataupun mungkin dia normal tetapi dia kurang rangsangan. Nah, yang ni kalau doktor kata dia tak ada masalah, maksudnya apa? Kalau dia kurang rangsangan, kita kena bagi rangsangan. Contoh tadi apa? Kata dia tak ada makan sendiri? Dia kalau macam waktu makan tu, selalu kalau anak-anak lain, dia dah boleh suap dia. Je mangkuk tu. Saya suapkan dia pada nenek. Macam mana dia kalau dia makan macam mana? Dia memang nak kena saya yang kena suap dia. Kalau saya tak macam letak dia mangkuk depan, oh dia lah dia mengamuk, dia macam nak kena suap. Tapi dia boleh tak suap sendiri? Tak, dia macam nanti dia mengamuk lah. Dia mengamuk sebab apa? Sebab macam saya tak bagi dia makan macam tu. Dia okay, nak contoh. Makan. Okay, budak-budak mengamuk ni kadang-kadang ada 2-3 sebab. Sama ada dia masa dia mengamuk, biasanya budak kalau 2 tahun setengah, 2 tahun mengamuk tu normal. Kalau 4 tahun masih mengamuk, dia ada masalah tingkah laku. Satu, mungkin dia masalah tingkah laku. Tu yang saya kata. Kedua, mungkin dia memang tak boleh, dia tak ada motor skill. So dia ada senses, dia apa skill, dia motor skill apa, dia kena ada intervensi awal. Atau dia mungkin tak pernah diberi makan sendiri. Ada juga anak yang saya terima yang tak pernah, memang dia ada mix suap aja. So memang dia tak ada skill tu. Jadi kita kena develop dengan memberi rangsangan yang semula, normalisekan balik. Ibarat kita ajar budak setahun, kita bagi dia macam budak setahun. Lama-lama dia akan normalize lah, dia akan jadi balik lah. Macam tu lah. Betul Atika? Boleh ya Atika? Sikit saya bantu. So kena ambil, jangan terus suap-suap tanpa buat yang saya cakap tadi. Masa kanak-kanak tu yang Atika cakap tu sudah menunjukkan, kalau 4 tahun macam tu, sudah menunjukkan dia ada masalah sama ada tingkah laku ke, masalah berkaitan dengan kesihatan ke, masalah dengan ada kemungkinan dia ada ADHD ke, autistik ke apa dah. Perlukan pengesanan awal tu buat ya, dan perlu ibu bapa dia rujuk kepada pakar lah. Ya. Sebab 4 tahun takkan macam tu ya. Itulah saya pun macam kalau nak buat Ini antara penting buat RPA apa semua ni. Dia menunjukkan bila budak tu tak boleh, maknanya kalau dia dah dengan banding dengan kanak-kanak lain, mesti ada sesuatu yang tak kena, yang kita kena bincang dengan mak ayah dia. Ya, boleh ya? Boleh Atika. Kalau Atika ni, janganlah Atika cikgu kan. Beritahu penyelia lah, penyelia yang jumpa. Ada penyelia kan? Ada. Jangan Atika sendirilah, kalau jumpa pun berjumpa dengan penyelia. Sebab dengan ibu bapa nak cerita benda-benda macam ni bukan mudah kan? Ataupun pengusaha lah. Okay, terima kasih. Okay, saya minta cikgu tadi kah? Najwa? Seorang? Sebelum saya forward, nak tahu feedback ya. Ada apa-apa? Setakat ni lah. Saya nak tanya. Boleh? Macam saya ngajar kelas 6 tahun. Maksudnya, kelas 6 tahun saya ramai budak yang tak boleh tulis langsung. Okay. So, jadi setakat ni pembelajaran pun slow learner.
So saya juga dapat tekanan dari parent yang salahkan saya. Saya tak boleh nak salahkan diorang juga. Sebab diorang mungkin sebab PKP, banyak kelas online diorang tak dapat join. So, okay. Saya ramai dalam 9 orang, kelas saya tak pandai tulis. So saya tak ada nak fokus 9 orang yang maksudnya yang sama. Okay, alright. Hazwani, di awal guru tahun di awal tahun tu buat tak dia punya apa, perkembangan tu, checklist tu tulis tak? Apa dia setakat tahap dia masa dia mula-mula masuk? Ada buat pematian lah. Pematian dan sekarang ni tak ada progress langsung? Tak ada. Dia masa sebab awal, online lah, sebab online ya. 5 tahun dia guru lain. So yeah. Saya tak tahu, saya tanya guru lain. Budak tu boleh melukis tak? Tak boleh. Color pun macam banyak tempoh. Kalau macam tu, you kena go back. Jangan teruskan. You kena go back benda yang tertinggal tu. Pertama suruh dia conteng dulu. Kemudian suruh dia lakar. Suruh dia lukis. Lepas tu sambil-sambil tu tulis lah. Dia akan cepat. Sebenarnya dia akan cepat. Bukan macam dah setahun nak tunggu 2 tahun. Tunggu 3 tahun tak. Dia akan normalize balik. Tapi kalau kita teruskan juga, dia tak ada. Sebab jari dia tu keras sebenarnya. Kalau you kata 99 orang, bukan 99 orang. Okay, you good. Ya, keras. Jadi tangan pun keras. Tak boleh lagi hati. Satu, bila online ni masalahnya, kita tak bersama dia kan. Jadi mungkin parents dia tak ada masa nak pegang tangan dia. Sebenarnya budak-budak yang tak ada rangsangan awal ni memang dia kena pegang, kena ni payah. Kalau budak biasa menconteng setahun, melakar 2 tahun, melukis 3-4 tahun, dia tak payah dah. Terus dia tulis. Cuma tulisan dia lawa tak lawa je lah. Tapi dia proses sebenarnya dan dia progress. By 6 sebenarnya dah nampak dah tulisan dia macam okey lah, boleh baca kan. But don't expect lah. So tulisan ni ada proses, dia boleh dah kan. Tapi tak apa. Boleh kan Zani? Okay, boleh. Sekarang dia dah datang taska, you bagi. Okay, selang-selang waktu menulis tu perlu juga. Nanti mak ayah dia kata tak ni. You bagi balik. Saya kan kalau taska saya, saya suka buat uli. Saya suruh daripada uli tepung tu dia uli. Kemudian bagi dia main tepung tu. Saya tak guna clay ya. Saya tak guna tanah liat. Sebab dia tanah liat tu dia tak berapa ni. Suruh dia uli tepung, suruh dia main. Dan saya bagi tepung tu buat balik. Bagi dia ni. Lepas tu suruh dia conteng banyak. Suruh dia lukis banyak. Bagi banyak. Budak 6 tahun satu lagi. Kalau kamu bagi color pencil, lepas color pencil dia bosan. Kena perbagaikan lah. Kita ni daripada color pencil daripada 2 tahun sampai 6 tahun. Kenalah ada berus. Kena ada berus pun ada size-size dia. Melukis, menconteng, apa, melakar, apa, semuanya ada. Dalam buku permata ada kan, berus-berus daripada berus besar kepada kecil, berus Cina. So dia excited lah. Dia tidak guna color yang sama, apa tu gambar yang sama, lagu yang sama. So don't expect lah. Satu lagi bila ada masalah, dia ingat ni kanak-kanak tu individu dan dia ada faktor psikologi dia, psikologi dia individu dan dia juga ada faktor environment sekeliling dia. Kita ni adalah part of the environment, tadika, rumah, ibu bapa, cikgu adalah part of environment yang shape dia punya character ataupun perkembangan dia. Jadi kalau nak ubah, ubah kita dulu. Kalau kita dah ubah, budak tu tak ada progress juga. Maksudnya kena hantar rujuk pada doktor lah. Tapi yang biasanya bila kita berubah, anak tu turut berubah. You tengok progress. Kalau dia ada progress, maksudnya perubahan tu sudah menjana progress. Masalah kita adalah bila kita ada masalah dengan kanak-kanak, contoh masalah tingkah laku, kita nak dia tu berubah sedangkan kita tak berubah. Contoh kalau dia mengamuk, kita bagi dia mainan, kita bagi apa dia nak, memang dia akan bertambah mengamuk. Sebab kita tak ada ketegasan contohnya. Nampak kat situ ya? So the key point is to change yourself as teachers dulu ya. And the environment lah. Environment termasuk peralatan yang kita guna, termasuk bahan yang kita guna, termasuk persekitaran yang ada yang membantu ya perkembangan kanak-kanak. Alright? Okay. Terima kasih. Setakat tu dulu saya minta feedback. So can we have a bit of break? Yes. Selepas ni kita buat latihan. Boleh? Yang kamu akan buat lepas ni, kamu akan buat satu dalam grup lah. Saya buat 4 grup saja. Kamu tak ramai, kita buat mingguan dulu. Kemudian daripada buat mingguan tu, saya ambil satu, kita buat yang harian. Cukup lah. Dan saya bagi nota, kamu boleh baca lah. Okay, right. Okay, kita break 15 minit lah ya. Ya? 15 minit break? 15 minit cukup lah ya. At least boleh buat kopi ke, bawa lah kopi kat depan meja tu.
Ya, pastikan selepas ini semua orang memakai gadget masing-masing atau laptop masing-masing ya. Kalau sebab Rosna kata nak break up room kan? Kalau seorang ada dalam grup pun tak apa. Orang lain boleh share lah, boleh share. Kalau yang tak ada tu, at least satu dia. Kalau tak, you tulis dekat kertas, you ambil gambar, masukkan lah. Pandai-pandai lah. Ataupun so, you boleh tulis dekat chat. Banyak cara ya. So kita jumpa balik 10.45 ke? 10.45. Okay. Alright, wallahualam. See you in 15 minutes. Ita ada kat situ, tak pergi mana-mana. Sorry? You ada kat situ tadi? Ada. So far okay ke? Hebat. Saya ambil. Oh, you ada dengar kat situ.